ini si cantik Fariza Putri Salsabila, pembawa baki bendera pusaka. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 dilaksanakan di halaman depan Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2017. Upacara tahun ini berlangsung meriah. Para tamu undangan, menteri dan pejabat negara serta tamu undangan memeriahkan upacara dengan mengenakan pakaian adat Nusantara. Sebanyak 68 paskibraka dari seluruh pelosok negeri yang sudah terjaring seleksi ketat bertugas untuk mengibarkan merah putih. Tim paskibraka yang bertugas pagi ini adalah tim putih. Fariza Putri Salsabila terpilih menjadi pembawa baki bendera pusaka pada upacara bendera hari kemerdekaan Indonesia ke-72 ini. Pembawa baki bendera pusaka ini ditentukan pada hari H, yakni beberapa saat menjelang pelaksanaan upacara. Instruktur dan pelatih paskibraka DKI Jakarta Gilang Ramadiansyah atau akrab disapa Gira menuturkan ada beberapa kriteria untuk seorang pembawa baki, yaitu anggun, tenang, tidak panik, peraturan baris berbaris, PBB, harus aman, dan tidak ada kesalahan selama latihan. Diketahui, Fariza Putri Salsabila mewakili Provinsi Jawa Timur. Fariza ini berasal dari SMA N1 Kota Blitar. Ia dipilih dari semua pasukan pengibar bendera pusaka putri. Uniknya, saat latihan ia menjadi yang terakhir dicoba jadi pembawa baki saat gladi bersih. Ini mengingatkan saya dahulu juga menjadi pengibar sang merah putih di tingkat Kabupaten Semarang. Kangen tim paskibrakan 2009 Kabupaten Semarang nih. Terima kasih dan mohon klik subscribe channel ini untuk kemajuan Indonesia.